Majlis Perbandaran Pengerang mengeluarkan notis penutupan sementara Pantai Batu Layar di Kota Tinggi susulan kejadian seorang remaja lemas manakala seorang lagi masih hilang di pantai berkenaan semalam. Ketua-ketua Polis Daerah Kota Tinggi Superintendent Hussein Zamora berkata notis berkenaan berkuat kuasa serta-merta dan pantai itu ditutup hingga esok. Sementara itu, beliau berkata operasi mencari dan menyelamat remaja lelaki berusia 16 tahun yang hilang diteruskan pagi ini dengan kekuatan 72 pegawai dan anggota daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM dan Angkatan Pertahanan Awam APM. Radius pencarian adalah di kawasan pantai sepanjang 2 km dan antara 0.5 hingga 2 batu nautika di kawasan laut sekitar mangsa dilaporkan hilang, katanya semalam, seorang remaja lelaki berusia 17 tahun ditemukan lemas manakala seorang lagi hilang selepas mandi manda di pantai tersebut pada 1.25 tengah hari.